Menurut saya harus adanya bentuk follow up lebih lanjut terhadap korban dan memberikan perlindungan secara hukum yang kuat sehingga korban dapat memberikan kesaksian dan berbicara membuktikan kasus yang menimpanya. Sehingga hal ini akan memberikan rasa aman dan percaya diri pada korban dalam kasus pelecehan seksual. Menurut saya sebagai perempuan, kekerasan seksual harus diberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap korban karena dalam hal ini banyak korban yang tidak berani berbicara dikarenakan tidak banyaknya cukup bukti untuk mengutarakan apa yang dia rasakan selama ini. Menurut saya, Permendikbud tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Kemendikbud menjadi hal yang positif dalam meningkatkan kepedulian terhadap korban. Dengan harapan mengurangi tingkat kasus pelecehan seksual di tingkat kampus dan juga menetapkan posisi bahwa Kemendikbud harus berpihak kepada korban. Dengan adanya Undang-Undang Kemendikbud Ristek tentang perlindungan kekerasan seksual di lingkungan saya, khususnya sebagai mahasiswa dan juga perempuan, sangat menyetujui dengan adanya undang-undang ini karena dapat memberikan rasa aman bagi korban.